Jalan Hotelier. Kami sadar benar, Tuhanlah yang memilihkan jalan ini untuk ditapaki. Kami yakin benar, ada kebaikan besar yang Allah siapkan di jalan ini. Meskipun kami juga tahu benar, ini jalan yang tak mudah untuk dilalui. Menjadi hotelier profesional di tengah hingar-bingar kemewahan dan kebebasan. Di Idea Indonesia, kami belajar memulai hari dengan selalu menggandengmu, ya Tuhan. Bersujud dan menengadahkan tangan, mengkaji kitab suci dan menggali hikmah pengetahuan. Jaga dan bimbing kami hingga puncak kesuksesan. Idea Indonesia Academy adalah perseroan penyedia jasa pendidikan dan pelatihan bidang hospitality, tourism, and creative economy. Idea menjadikan proses bekerja dan belajar sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Nilai-nilai ini telah melebur menjadi nilai utama dalam operasional perusahaan, dari direksi hingga karyawan harian, hingga banyak yang menyebut Idea Indonesia sebagai pesantren pariwisata dan perhotelan. Karyawan dan peserta pelatihan dikondisikan terbiasa dengan berbagai kegiatan keagamaan di tengah kesibukan dan proses pelatihan. Mulai dari Qiyamul Lail, Duha, Syuruk, Kajian Quran, Hadis, Fikih, dan Sholat Berjamaah 5 waktu. Karyawan dan peserta pelatihan pemeluk agama selain Islam juga difasilitasi dengan pembimbing dan berbagai kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan. Sehingga seluruh karyawan dan peserta pelatihan terbiasa dengan kebinekaan, persaudaraan, dan perbedaan dalam bingkai kebangsaan. Rangkaian implementasi nilai keagamaan di Idea Indonesia ditujukan untuk membentuk menciptakan hotelier profesional yang taat dengan ajaran agamanya. Hotelier masa depan yang sukses, muda, penuh kemuliaan. Mulia dalam budi pekerti kepada sesama manusia dan mulia di hadapan Tuhannya. Idea Indonesia, World Class Hospitality Company.